بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah yang diberikan rahmat oleh Allah yang diberikan kasih sayang oleh Allah dipelihara oleh Allah serta mudah-mudahan memperoleh hidayah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang ini kita telah berada di masjid memenuhi panggilan Allah. Untuk datang ke masjid ini bahkan kita meninggalkan pekerjaan. Iya, pekerjaan itu bukan pekerjaan tidak baik. Ya, pekerjaan itu bukan pekerjaan tidak penting. Tapi Allah memerintahkan untuk meninggalkan pekerjaan-pekerjaan itu. Wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lam. Tapi kata Allah, ini lebih baik dari pekerjaan-pekerjaan yang kamu tinggalkan itu. Karena Allah menjanjikan bagi yang datang ke masjid memenuhi panggilan Allah menjanjikan kebaikan, maka mudah-mudahan kita yang sudah berada di masjid ini dan saudara-saudara kita yang berada di masjid lain, Allah memberikan kebaikan kepada kita di dunia dan insya Allah kebaikan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pesan utama dari khutbah Jum'ah adalah mengajak para jamaah, mengajak diri khatib untuk selalu bertakwa kepada Allah, bertakwa dengan sebenar-benarnya. Dan Allah berpesan, karena kita suatu saat akan pulang kepada Allah, akan kembali kepada Allah, maka kata Allah, jangan tinggalkan dunia ini kecuali engkau dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita baru saja meninggalkan bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan.
baru saja kita meninggalkan Ramadan satu minggu yang lalu. Kita tinggalkan Ramadan dengan segala kemuliaan dan barokahnya. Kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah mencatatnya sebagai amal saleh. Allah menjanjikan ampunan bagi orang yang berpuasa, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang berpuasa, dan bahkan dibuatkan pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita adalah kandidat-kandidat yang akan melalui pintu khusus itu masuk ke dalam surga. Tapi Allah juga mengharapkan dengan berpuasa di bulan Ramadan, kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena kalimatnya, perintah puasa ditutup dengan la'allakum tattaqun. Bulan Ramadannya sudah lewat, kewajiban ibadah puasanya jika sudah kita tunaikan sudah lewat. Yang harus kita pegang teguh adalah takwanya. Karena takwa itulah yang kita bawa kemana-mana. Di dalam Al-Quran disebutkan takwa itu bagaikan sebuah pakaian. Walibasut taqwa zalika khair. Pakaian takwa yang lebih baik. Jadi dibawa kemana-mana. Di mana kita berada, disitulah kita memerankan diri sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah puasa yang sudah kita laksanakan satu bulan itu menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalau kita sudah dinyatakan orang yang bertakwa oleh Allah, luar biasa. Kemuliaan Allah akan diberikan kepada orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Permasalahan di dalam hidup ini akan diberikan solusi oleh Allah untuk orang yang bertakwa. Kalau orang-orang bertakwa ini membutuhkan rezeki, rezeki akan Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan yang luar biasa bagi orang yang bertakwa adalah disediakan surga. Wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Marilah kita jaga takwa kita, kita tingkatkan ketakwaan kita sehingga kita disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu pesan khutbah Jumat pada siang ini adalah marilah kita lakukan perbaikan. Marilah kita lakukan peningkatan. Tentu kita lah yang tahu, kita mungkin sudah unggul dalam perbuatan A, tapi masih lemah dalam perbuatan B. Kita masih unggul di sini, tapi kurang. Marilah kita punya catatan bahwa ada saja yang selalu bisa kita tingkatkan. Kita sering menggunakan kata-kata yang keren, peningkatan itu dengan improvement, dengan perbaikan di sana sini. Bukankah kehidupan kita setiap hari menjadi lebih baik karena kita melakukan improvement di sana sini? Di sebuah kantor dicanangkan, dikomitkan, dikampanyekan satu gerakan improvement, OV, opportunity for improvement. Kitalah yang tahu sesungguhnya apa yang bisa kita tingkatkan. Umpamanya, kalau kita sudah melaksanakan sholat wajib sehari 5 kali, alhamdulillah,
kita sudah bisa melaksanakan perintah Allah. Tapi masih ada improvement-nya. Kalau kita tingkatkan pelaksanaannya di masjid, tentu itu sebuah peningkatan. Kalau kita sudah melaksanakan sholat wajib di masjid, kan masih ada sholat-sholat sunnah yang juga tidak kalah pahalanya luar biasa. Maka kita tingkatkan improvement-nya dari wajib menjadi sunnah. Kemudian ada sholat-sholat sunnah yang lain. Kalau kita masih berat melaksanakan sholat sunnah tahajud karena keterkaitan dengan tidur yang sedang nyenyak, maka mulailah dari sholat duha. Karena sholat duha waktunya adalah kita sudah siang hari, sudah harus jalan. Sholat duha bisa dilaksanakan di kantor, dilaksanakan di mana. Kalau sholat duhanya sudah kita laksanakan, insya Allah, kalau kita sudah bisa menikmati sholat duha, nanti kita akan ketagihan. Kita ingin meningkatkan sholat tahajudnya. Ini adalah upaya-upaya improvement di dalam diri kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah doanya, doa ini adalah ada 5 item, tapi salah satunya Rasulullah bermohon. Yang doanya ini diwariskan kepada kita. Salah satu itemnya adalah bermohon kepada Allah, waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hidup ini bertambah. Bertambah apa? Bertambah kebaikan, bertambah amalnya, bertambah ibadahnya, bertambah kehusuannya. Inilah barangkali yang ingin kita petik dan kita bawa setelah kita meninggalkan bulan Ramadan. Kita tidak hendak menyalahkan siapa-siapa, tidak hendak menuduh siapa-siapa. Kalau masjid di bulan Ramadan sangat ramai, maka inilah yang hendak kita bawa. Di luar bulan Ramadan, jadikanlah peningkatan ini. Kalau pekerjaan pun di bulan Ramadan bisa kita atur. Ada waktu membaca Al-Qur'annya, ada waktu sholat sunnahnya, ada waktu ke masjidnya. Inilah yang kita ingin atur. Jadikanlah momen setelah Ramadan ini sebuah peningkatan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, jadikanlah hidup ini bertambah terus, tapi bertambah di dalam kebaikan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam perbaikan-perbaikan hidup ini. Perbaikan kualitas hidup, perbaikan ibadah. Oleh karena itu, tadi saya membacakan surat di dalam surat Al-Qari'ah. Fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aysyatin radiyah. Barang siapa yang nanti di akhirat lebih berat timbangannya, kata Allah, maka orang itulah yang akan memperoleh keriduan dari Allah. Keriduan yang dimaksud oleh Allah sini adalah kemudahan dan masuk surga. Siapa di antara kita yang tidak kepengen masuk surga? Tapi marilah kita tambah terus amalnya. Penambahan inilah yang dimaksud dengan setiap saat ada perbaikan-perbaikan. Kita yang paling tahu mana yang belum kita lakukan dan mana yang sudah kita lakukan, mana yang bisa kita perbaiki, mana yang belum bisa kita perbaiki. Membaca Al-Quran umpamanya luar biasa. Kalau orang membaca Al-Quran di bulan Ramadan kemudian menjadi sebuah pemandangan biasa, kenapa kita tidak membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan? Saya ingin mengambil sebuah contoh sederhana. Banyak bapak-bapak yang mengantar istrinya ke pasar, mengantar istrinya ke rumah sakit, kemudian duduk di tempat parkir tanpa melakukan apa-apa. Waktu 5-10 menit ini, seandainya di mobil itu ada Al-Quran, sangat berharga bisa membaca Al-Quran. Jadi mulailah sesuatu yang bisa kita lakukan. Jangan berdalih kita tidak punya waktu. Membaca Al-Quran itu salah aja berpahala. Satu huruf saja berpahala. Bukankah kita kepengen sebagaimana yang difirmankan Allah tadi,
Barang siapa yang berat timbangannya, itulah yang akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan masuk surga. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam peningkatan-peningkatan ini, yang pertama, marilah tingkatkan ilmu kita, ilmu agama, ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan manusia dan umat. Sebab dengan ilmu kita akan diangkat derajatnya oleh Allah. Di dalam Al-Quran Allah sangat jelas, orang yang beriman dan yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan ilmu itu kita akan berkembang. Kemudian dengan ilmu itu kita juga bisa mengajarkan orang lain. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hal, jika seseorang meninggal putus amalnya kecuali shadaqah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, peningkatan yang pertama, maka kita tingkatkan ilmu kita, maka kita semangat tentang ilmu. Agama Islam tidak membatasi mencari ilmu sampai tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajarlah kamu dari lihat, dari ayunan, dari bayi sampai kiamat. Jadi marilah kita semarakkan kegiatan ilmu. Kegiatan ilmu agama ini disediakan di antaranya di masjid ini. Yang kedua, marilah kita tingkatkan amal. Marilah kita tingkatkan amal baik. Kita tingkatkan ibadah hari tua. Kita tingkatkan kepedulian terhadap orang lain. Rasulullah memberikan sebutan dengan orang yang hebat itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Orang yang bermanfaat bagi orang lain ini tentu orang yang amalnya baik. Marilah kita tingkatkan amal kita sesuai dengan kemampuan kita. Mari kita mawas diri bahwa sesungguhnya banyak yang kita lakukan sekarang ini adalah hanya untuk, mohon maaf, menyenangkan diri sendiri, menghibur diri sendiri, membuat hidup kita menjadi supaya terasa lebih nikmat. Waktu kita habis untuk itu, dan itu jangan-jangan kita tidak memperoleh manfaat apa-apa di akhirat kecuali manfaat di dunia. Maka kita berbagi waktu, kita boleh saja memanjakan kita di dunia, karena Allah di dalam Al-Quran, wala tansa nasibaka minad dunya, silakan lakukan bagianmu, silakan ambil bagianmu di dunia, tapi jangan lupa persiapan kita menuju akhirat, karena waktu kita dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, marilah kita tingkatkan akhlak. Karena dengan akhlak ini insyaallah hidup kita menjadi lebih nikmat dan nyaman beserta orang lain. Akhlaklah yang mengajarkan kita saling sayang menyayangi. Akhlaklah yang mengajarkan kita saling hormat menghormati. Akhlaklah yang mengajarkan kita dengan orang lain saling tolong menolong. Marilah kita tingkatkan akhlak. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam kalimatnya, dalam hadisnya menyatakan innama du'istu liutammiman makarimal akhlaq. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, marilah setelah sholat Jumat ini kita buat catatan, saya akan meningkatkan amal saya, ibadah saya, ilmu saya, akhlak saya di bidang ini. Para jamaah yang tahu yang mana yang harus ditinggalkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita yang tadi disebutkan di Mesir sana, sekarang sedang terjadi kekacauan. Kita tidak tahu apa yang diperlukan. Kita hanya melihat betapa banyak korban yang diakibatkan dari ketidakteraturan, kekacauan itu. Mungkin perebutan kekuasaan. Kita hanya ingin berdoa di sini, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa berdoa memohon kepada Allah supaya apa yang terjadi di Mesir
berupa kekacauan, berupa kekerasan, segera berhenti dan Allah memberikan pertolongannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan kepada yang meninggal, karena itu adalah saudara-saudara kita, saudara-saudara yang beragama Islam, insya Allah kita akan doakan dalam bentuk salat jenazah ghaib nanti setelah salat Jumat. Mudah-mudahan jika mereka berjuang untuk kebaikan, mudah-mudahan mereka mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, hari ini tanggal 16 Agustus, besok tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia memperingati proklamasi kemerdekaan negaranya, negara Republik Indonesia. Kita dalam masjid ini bersyukur kepada Allah atas rahmat yang Allah karuniakan berupa kemerdekaan ini. Marilah kita syukuri kemerdekaan ini dengan mengisinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan merawatnya, dengan membangunnya untuk generasi yang akan datang. Mudah-mudahan negara kita, negara Indonesia, negara yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang makmur, negara yang berada dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah al-haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan khusyuk dan ikhlas. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya Allah ya Rahman ya Ghafur. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa keluarga kami, dosa orang tua kami, dosa saudara-saudara kami yang Islam, yang beriman, baik yang masih hidup ataupun yang sudah kembali kepadamu ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni kami kecuali Engkau ya Allah, ya Ghafurur Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saudara-saudara kami yang berada di Mesir pada saat ini tengah bergejolak, terjadi perselisihan paham, perebutan kekuasaan. Ya Allah, segera berikanlah pertolongan kepada mereka supaya keadaan menjadi normal kembali, supaya mereka bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan tenang dan tentram dan bisa beribadah kepadamu ya Allah. Tolonglah mereka ya Allah, Engkau Maha Kuasa atas segalanya. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana
Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Walazikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu 'alaihi wasallam. Sallallahu